Assalamualaikum, Bun. Di video kali ini aku lagi bikin yang cantik-cantik nih, Bun. Bikinnya mudah, bahannya sederhana, dan rasanya dijamin enak ya. Insyaallah ini anti gagal. Gimana? Mau tahu cara aku bikinnya, yuk. Saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama ini aku siapkan dulu kastrol Cookware IL24CR dari Idealife Life yang menggunakan teknologi Jerman nonstick dengan lapisan marmer lengkap dengan tutup panci yang bisa berdiri ya bun. Kemudian ini aku masukkan gula pasir 400 gram, vanili bubuk setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, santan 1600 ml. Ini aku dapatkan dari dua butir kelapa tua ukuran besar ya bun. Selanjutnya, ini aku akan rebus. Untuk mengaduknya, aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet IL172A dari Idealife. Satu paket sudah lengkap banget ya bun ya. Bahannya terbuat dari silikon tahan panas, handlenya dari kayu berkualitas yang nyaman banget. Lanjut, ini kita rebus sampai mendidih, sambil terus diaduk ya bun ya, supaya santannya nggak pecah. Kalau udah mendidih, kompornya bisa kita matikan, biarkan sampai dingin dulu ya. Sekarang siapkan wadah, masukkan tepung tapioka 250 gram, tepung beras 250 gram. Ini santan yang kita rebus tadi sudah dalam keadaan dingin, kemudian kita masukkan bertahap. Kalau udah rata, ini kita saring supaya enggak ada adonan yang masih bergerindil, ya, Bun. Kalau sudah bagi tiga adonan wadah pertama sebanyak 720 ml Ini aku tambahkan pewarna hijau muda secukupnya Dan sedikit pasta coklat supaya warna hijaunya jadi cantik ya bun ya Untuk banyaknya boleh disesuaikan aja Mau warnanya seperti apa ya bun Nah ini menurut aku udah Untuk wadah yang kedua sama 720 ml Tambahkan pewarna kuning tua secukupnya juga Sama ya bun ya disesuaikan aja Dan untuk wadah yang ketiga ini aku tambahkan seperempat sendok teh pewarna putih ditambahkan air hangat ya bun supaya mudah larut ini opsional kalau nggak mau dikasih juga nggak apa-apa tapi supaya cantik nggak apa-apa ya di kita kasih sedikit aja bun selanjutnya siapkan loyang ini aku pakai loyang ukuran 20 kali 20 kali 7 cm oleh si minyak tipis-tipis sebelumnya kita sudah panaskan kukusan untuk lapisan pertama, ambil adonan putih sebanyak 180 ml ya, Bun. Ya, ini kita gunakan apinya sedang aja, kita kukus selama 5 menit. Nah, kalau udah 5 menit, kita akan mulai lapis yang warna kuning ya, Bun, sebanyak 120 ml. Ini kita kukus selama 5 menit. Nah, kalau udah 5 menit sama seperti tadi ambil adonan sebanyak 120 ml. Jangan lupa diaduk ya, Bunya, setiap kali akan melapis. Ini kita lakukan sampai 6 lapis sampai semua adonan kuningnya habis. Nah, kalau udah yang warna kuning habis, kita lapisi warna putih sama ya, Bunya. 180 ml ini kita kukus selama 5 menit. Kalau udah 5 menit sekarang kita mulai melapis yang warna hijau ya bunya 120 ml Ini kita kukus selama 5 menit Lakukan sebanyak 6 lapis sampai adonan hijaunya habis ya bun Kalau warna hijaunya sudah selesai sudah habis adonannya Terakhir kita lapis dengan yang warna putih sebanyak 180 ml Nah ini kita kukusnya lebih lama ya bun 20-25 menit sampai kuenya benar-benar matang Kalau udah nih angkat Kemudian, kita biarkan sampai benar-benar dingin, ya. Setelah dingin, kita akan keluarkan terlebih dahulu di sisir bagian pinggirnya. Selanjutnya, ini kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia hasilnya. Aku akan balik lagi supaya bagian yang uh, halusnya kita taruh di atas, ya, Bun. Nah, ini dia, bismillah, cantik banget, ya, Bun. Ya, warnanya sekarang aku akan potong. Ini kita potong menjadi empat bagian dulu. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget ya, Bun ya. Lembut, kenyal, anti gagal ya, Bun. Pokoknya Bunda di rumah wajib cobain. Sekarang aku akan potong-potong lagi. Aku menggunakan pisau gerigi. Untuk pisaunya boleh disesuaikan aja. Kalau mau pakai pisau biasa juga nggak apa-apa ya, Bun. Ini supaya ada aksen seperti garis-garis kayak gitu. Ini dia hasilnya, cantik banget dipotong-potong, untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera aja ya, Bun. Nah ini dia kue lapisnya udah jadi Masya Allah cantik banget ya bun ya Perpaduan warnanya pas Dan ini juga dijamin enak Anti gagal insyaAllah suami dan anak-anak suka ya Gimana bisa kan Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan kue lapis ini Mulai dari casserole, spatula, semuanya dari Idea Life ya. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi. Silahkan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.